Kabinet Arboraya adalah sebuah keluarga. Keluarga yang menyatukan berbagai macam karakter bangsa. Mulai dari religius, toleransi, kreatif, komunikatif, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Berbagai macam suku dan budaya berbaur menjadi satu. Tak menghilangkan yang lain, namun membentuk hal yang baru, keluarga yang baru. Berbagi telah menjadi ciri khas Kabinet Arboraya. Peduli pada sekitar telah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Berwisata hati, membantu kesana dan kesini, menebarkan senyum ke seluruh penjuru negeri. Tak hanya materi, pengetahuan dan pengalaman pun tak luput untuk diberi, menjadi bekal untuk mahasiswa baru yang akan mencoba melangkah menuju ranah yang belum mereka jamah. Rasa ingin tahu dan rasa takut akan datang bersama, namun hanya sang pemberani yang akan diingat oleh sejarah. Setelah membuka pintu kemahasiswaan, kepemimpinan, public speaking, advokasi, dan manajemen waktu menjadi senjata utama untuk menerjang dunia baru di depan mata. Pelatihan terarah, komunikasi dua arah, dan kemampuan yang terasa akan menjadi harapan bagi mereka yang mencoba berperang. Berkumpul bersama adalah ciri khas keluarga, begitu pula Kabinet Arboraya. Kebugaran jasmani menjadi titik utama yang tak terlupakan. Berbagi tawa, minat, dan bakat pada olahraga, atau hanya sekedar ikut serta, tak menjadi masalah. Karena bukan sang juara membanggakan yang dibutuhkan. Namun, mereka yang mencoba membentuk keakraban, kekeluargaan, dan rasa persaudaraan yang diutamakan. Suka dan duka takkan lewat tanpa singgah. Ia akan mencoba mengetuk setiap ada kesempatan. Namun tawa itu semua takkan bisa dilupakan. Berbagi momen indah, lucu, dan memalukan selalu merekatkan hubungan persaudaraan. Kami tidak tahu apa yang kalian pikirkan tentang kami, tapi di Kabinet Arboraya tak ada yang kami sesali. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Azam Tawakal Abdu, biasa dipanggil Azam atau Jimmy, dari Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Jabatan di kabinet ini sebagai staf rohis. Oke, halo teman-teman semua, kenalin gue Mutia dari Departemen PSDM dan di sini gue menjabat sebagai Kepala Departemen. Kenalin, nama gue Shali Hayatinus Ismail dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Di BEM ini gue ngejabat di staff, jadi staff PSDM. Nama gue Mahadi Muhakam dari Angkatan 2020. Diamanahin di BEM Prodi kali ini sebagai staff ahli di Biro Entrepreneur. Nama gue Farizal Nurrahman, bisa dipanggil Ijal atau Jale, dari Pendidikan Matematika tahun 2020, selaku Ketua BMP Pendidikan Matematika tahun 2022, Kabinet Arboraya. Sebenarnya kalau misalnya yang gak bisa dilupain banyak ya? Banyak banget hal yang gak bisa dilupain. Hal yang gak bisa dilupain ya? Yang pasti banyak hal yang berkesan sih. Hal yang gak bisa gue lupain ya? Banyak banget. Banyak ya? Momen-momen yang nggak bisa terlupakan gitu. Terutama perihal kekeluargaan yang terjalin. Karena keluarga itu kan bukan cuma terlahir dari ikatan darah aja, tapi ikatan sosial juga. Wisata hati gitu ya, wisata hati itu sebagai ajang pelatihan dari diri gue juga untuk upgrade gitu ya, kepemimpinan. Karena diamanahkan sebagai penanggung jawab dari acara tersebut gitu. Untuk wisata hati sendiri, di bulan puasa sama kita bagi-bagi takjil ke jalan. Nah di situ tuh kayak kita tuh benar-benar konvoy bareng-bareng, gue kayak ngerasa seru banget sih. Terus di malamnya kita ini acara intinya untuk ngenain apa arti wisata hati itu, kita jadi tahu gitu apa yang mereka rasakan ketika nggak punya apapun gitu. Hal yang paling nggak gue bisa lupain ya, tentunya itu anggota-anggota gue gitu. Karena apa? Karena di situ gue banyak belajar gitu.
banyak belajar, pada akhirnya gue harus bisa lebih menerima orang lain gitu ya, dengan berbagai macam kepribadian. Gue juga harus bisa menerima diri gue sendiri sebagai ketua BMP Pendidikan Matematika, harus bisa gitu adaptasi sama mereka semua. Pas gue dikasih amanah yang benar-benar besar banget sih, pas di PKKMB gue dikasih amanah jadi koordinator acara, dan itu first time pengalaman gue. Benar-benar kayak ngerasa amanah yang gede banget, karena kan PKKMB itu event yang gede ya. Dimasukin ke divisi acara dan ditunjuk jadi KDSP. Nah, di KDSP ini belajar lagi gitu, karakter-karakter yang baru, karakter yang galak gitu ya kesannya, dan itu benar-benar jauh dari karakter aslinya gitu. Jadi harus branding lagi di KDSP gitu. Waktu gue jadi SC di acara PKKMB, gue melihat progres mereka dari hari ke hari yang begitu hektiknya, terus juga melihat perkembangan dari sikap mereka, mental mereka, pola berpikir mereka yang semakin terasa. Itu membuat gue melihat sebuah potensi yang ada di angkatan mereka. BPH-BPH gue tuh ada gitu buat ngasih tenang gitu ke gue. Dan di saat bahkan sampai kayak gue lagi jalan proker, itu tuh yang bikin gue terharu banget, anak-anak gue, bahkan anak-anak yang lain, departemen lain, itu pada chat gue untuk sekedar kayak ngasih tahu tuh kalau mereka lagi ada masalah di sana. Dan itu benar-benar ngebuat gue ngerasa bangga banget sama mereka. Hal-hal konyol banyak banget sih. Di BEM tuh banyak banget hal konyol. Pas lagi syuting open house, itu gue disuruh di belakang pohon. Itu bayangin, siapa yang nyuruh gue di belakang pohon kayak gitu. Gue gak tahu lagi tuh kenapa gue suka kayak gitu. Sampai di FMD, asal lo tahu aja, kalau masuk BEM dan lo bakalan FMD di akhir, lo harus bersedia banget buat dimasukin kolam renang. Kayak itu gue ngerasain banget cuy. Bukan cuma gue sih yang dimasukin, dan bukan cuma gue doang yang jadi korban, tapi gue juga jadi pelaku. Pastinya ya Pipah, lo harus kenal lagi sama gue. Pastinya struggle-nya yang gak bisa kita lupa gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan kita bahas pahit, gak akan ada ujungnya gitu. Karena itu akan selalu dibantahkan gitu, atau terpatahkan sama hal-hal yang manis, hal-hal yang haru yang ada di BMP Pendidikan Matematika. Karena gue ngerasa di BEM ini tuh like my second home. Kayak benar-benar gue nemuin orang tua baru lah istilahnya. Mungkin kalaupun gue meninggalkan rumah ini juga, gue tetap ada untuk mereka kalau mereka butuh. Banyak sih yang gak bisa gue ceritain ya di video ini. Terlalu banyak momen-momen haru gitu ya, momen-momen bahagia kita yang mungkin gak bisa ada di video ini. Tapi gue yakin itu semua ada di memori-memori kita semua, dan gue yakin itu akan selalu kesimpan gitu ya dalam hati-hati kita semua. Banyak harapan-harapan gue, adik-adik gue nih atau teman-teman gue dapat hal banyak gitu, gak cuma dari program kerja. Dan kenyataannya bagi gue udah kejalanin sih. Jawabannya ya dari kelihatan aja kualitas-kualitas mereka, baik di fakultas ataupun di rumpun gitu. Itu paling dari gue. Terima kasih. Yo, dadah. Mungkin sekian ya, thank you semuanya. Oke, thank you. Dadah. Ada? Gak ada briefing ya? Drive a beat up car, a caravan, the color blue. Reminds me of your eyes and all the places we've been to.
searching for a better view. It's interstellar when it's me and you. We're taking off. To dream with you, got 90s retro on the radio, our favorite tune. I put the pedal to the metal just to laugh with you. It's interstellar when it's just